Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa bersua kembali dalam kanal Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani. Dewasa memahami agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu berdasar kitab suci masing-masing agama kepercayaan insani di bumi pertiwi. Pemirsa, ada permasalahan mendasar ketika kita mengingat pidato dari Mr. Supomo, Profesor Supomo, Profesor Muhammad Yamin, kemudian Soekarno. Dan Soekarno sangat jelas mengatakan bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia pengertian digali di sini berarti nilai-nilai itu yang luhur ada di dalam bumi Indonesia. Dengan demikian maka sangat tepat ketika Bung Karno mengatakan saya tidak menciptakan Pancasila tetapi saya menggali dan kalian itu dengan lima pilarnya disebut dengan Pancasila. Nah, permasalahan mendasar mengapa justru di usia kemerdekaan 70 tahun lebih itu penggalian Bung Karno dan para pendiri bangsa ini serasa kurang dihargai. Penetapan electoral threshold atau ambang batas yang bisa dicalonkan sebagai Presiden dan wakil presiden itu menjadi booming untuk dibicarakan karena membatasi aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Kalau kita gambarkan nilai-nilai luhur, hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. Maka, setidaknya kita bisa berkaca pada sistem pemerintahan desa yang ada di Nusantara. Tentu saja, yang kita ambil adalah nilai luhurnya. Luhur itu mulia. Oleh sebab itu, kali ini saya dahului dengan... Syabdana yang ke-14.423 Yang kami beri tema Sistem politik hikmatokrasi Maknanya bahwa syabdana ini Ada data sejarah Yang bisa dipakai acuan Kajian akademik maupun praksis Berkaitan dengan hikmatokrasi sistem hikmat, sistem politik hikmatokrasi bagian pertama calon kepala desa tidak ditentukan partai masa tak mengenal ambang batas calon kepala desa ambang batas peserta pemilihan kepala desa mer deka electoral threshold sebuah strategi tak berdasar Pancasila hikmatokrasi meletakkan keluarga bangsa sangkil mangkus bernegara sangkil usaha mengenal strategi rencana program tertata laksana mangkus wujud strategi rencana dan program berguna. Malang 22 Februari 2022. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Kita sangat mengenal bahkan sampai hari ini. Calon ya. kepala desa itu tidak ditentukan oleh Partai massa artinya bahwa partai tidak punya peran menentukan apalagi mutlak tentang calon kepala desa, namun tokoh-tokoh yang ada di desa bermusyawarah, kemudian mendengarkan aspirasi dari masyarakat desa, dan nanti mengerucut menjadi calon-calon kepala desa. Calon kepala desa tidak mengenal ambang batas. Bahkan ada yang ekstrim, yakni satu calon kepala desa melawan bumbung kosong. Ketika kita berbicara di era 1980-an atau 90-an ke bawah setidaknya yang kami kenal sejak era 1970-an sampai 1990-an masih kita mengenal satu calon kepala desa melawan bumbung kosong artinya bahwa tidak ada rival tidak ada perlombaan calon kepala desa tetapi justru ke calon kepala desa tunggal itu di Mitra sejajarkan dilombakan dengan bumbung kosong. Jika pemenangnya adalah bumbung kosong, maka kepala desa yang tunggal itu tidak jadi. Kepala desa dilakukan pemungutan ulang. Nah, ambang batas betul-betul tidak ada, jadi sangat menghargai kedaulatan rakyat. Jadi rakyat yang berdaulat itu adalah sampai dengan rakyat yang tidak memilih. Mengapa? Karena aspirasinya tidak ada di dalam calon tersebut. Sementara ambang batas yang sekarang dilakukan 20% itu adalah mengebiri partai-partai politik yang ada. Oleh sebab itu kami mengusulkan bahwasanya partai politik itu jangan seperti sekarang. Sekarang 75 seperti cendawan di musim hujan. Nanti berguguran ketika diterapkan ambang batas ini. Dan sungguh sangat disayangkan penduduk yang sangat berlimpah ini seolah-olah hanya untuk memilih pasangan Calon presiden dan wakil presiden seolah-olah sulit. Kita sangat sulit. Kita harus belajar pada warga desa, terutama sejarah pemilihan kepala desa, bahwa kedaulatan rakyat itu harus dikembalikan di tangan rakyat dengan hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana pemilihan kepala desa itu akan bisa bernas, akan bisa memiliki muatan nilai-nilai Pancasila ketika kita tidak sekedar sekali lagi menempelkan demokrasi dengan Pancasila. Seperti okulasi pohon saja, memang cepat berbuah namun mudah juga rontoknya bahkan matinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hikmat Tukrasi meletakkan keluarga bangsa ini: sangkel dan mangkus. Sangkel itu efektif, gitu ya. mangkus itu efisien, ya. di mana calon-calon dari kepala desa, kalau di tingkat nasional presiden dan wakil presiden, itu seharusnya menjadi satu tembok. Jadi sejak awal sudah dipilih perpasangan, kemudian perpasangan juga dengan tim calon kementerian. Ketika hikmatokrasi menawarkan tujuh partai politik profesi, maka harapannya setidaknya ada tujuh calon, di mana rakyat itu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang rasional, tidak lagi berdasarkan pada politikal parukial atau lebih pada politik identitas. Jadi sudah tidak lagi kita menyuguhkan ini agamanya ini, ini agamanya ini, kemudian nanti masing-masing saling menista, saling memaki, tidak demikian. Tetapi di dalam ranah sistem politik hikmatokrasi, yakni adalah masing-masing orang sesuai dengan profesinya. Bendera yang sesuai dengan profesi itu nanti mengajak orang yang seprofesi. Pada gilirannya, yang ingin ditampilkan adalah program-program yang dimiliki oleh tim masing-masing capres, cawapres, beserta calon menterinya, sehingga strategi rencana dan program yang ditata tertata laksana mulai sekarang ini itulah yang ditawarkan bukan janji-janji politikus yang biasanya mewah kemudian dilambari dengan aneka ragam bumbu-bumbu sekedarnya namun kedaulatan rakyat menjadi sirna pemirsa yang dirahmati oleh Allah ini adalah sekedar pemikiran sebagai anak bangsa, di mana sebagai guru sekaligus yang pernah mengikuti TOT empat pilar MPR yang juga ketika kita bertanya apa follow up setelah mengikuti TOT empat pilar ini jadi training of trainers gitu ya. Kalau ada training of trainers, maka trainers ini setelah menjadi alumni mestinya adalah ada beban tugas. Dan beban tugas itu tidak selalu harus berrupiah, tidak harus selalu beranggaran, tetapi penghargaan hasil pemikiran itu adalah niscaya sebagai keluarga bangsa Indonesia yang kita cintai. Akhiri Berbicara, ideologi terbaik, kecuali Pancasila, dan dari Pancasila itu kita keluarkan sistem politik hikmatokrasi, bukan sistem politik demokrasi. Terima kasih, semoga berguna, sehat selalu, dan dewasa senantiasa menjadi bangsa di negara tercinta, Indonesia.